Dan hari ini kita ada seorang tetamu sembang sinar dan wanita biasa macam Kak Bet juga, ya. Tapi kebelakangan ini namanya sentiasa meniti di bibir rakyat Malaysia, bukan saja di Malaysia, malah di Indonesia dan serata juga, ya. Memperkenalkan tetamu kita hari ini, Anis Hidayah Muhammad Taufik. Assalamualaikum Anis. Waalaikumsalam Kak Ibi. Okey Anis, terima kasih banyak sebab sudi meluangkan masa bersama-sama kami. Sama-sama, terima kasih input. Okey, soalan saya yang pertama lah, ya. Anis, jangka ke insiden yang berlaku tu membuatkan tiba-tiba orang menyebut-nyebut nama Anis? Tak langsung. Memang tak tahu ada sesiapa rakam pun? Tak tahu langsung sebab masa tu tengah emergency. Masa tu tengah kecoh sangat-sangat. Semua saya tahu tengah pening, mana lah tak anjing tu. Itu je. Okey. Boleh mungkin kita nak mengimbau kembali rentetan kejadian tu. Masa tu Anis dalam perjalanan nak ke mana? Okey. Masa tu saya baru habis mesyuarat dekat Seksyen 32 Kota Kemuning, Shah Alam. Kemudian saya call kawan saya ni, Muhammad Shiz. Dia cakap, okeylah, saya teringin kerang rebus. Jom kita pergi makan malam lah malam ni. Okey. Then masa kita orang, saya dah sampai Teluk Panggimegarang. Kita orang lalu jalan Kelang Banting. Tapi jalan yang sebelah sana tu, kat situ insiden tu berlaku. Oh, bukan laluan awak? Bukan. Bertentangan, ya? Bertentangan. Lepas tu, yang nampak penuh kawan saya ni. Sebab saya masa tu tengah teks telefon. Saya cuma nampak motoris tu dah berguling. Jatuh. Kejadian tu tengah berlaku. Tapi daripada awal, menurut kawan saya tu, anjing tu dah cross dulu. Ada sebuah kereta sempat elak. Okey. Tapi yang motor, abang motor ni tak sempat. Tak sempat. Oh, itu kisah dia. So anjing ni tengah-tengah jalan. Video tu tak penuh. Sebab tu macam Kak Bet nampak seolah-olah macam anjing tu dah pun berada di divider, pembagi jalan. Betul. Sebab dua kali angkat. Oh, dua kali angkat. Anjing tu besar dan berat. Itulah dia. Kak Bet sampai fikir, eh, mana awak boleh dapat kudrat tu nak angkat? Tak tahu daripada mana datang. Benda tu jadi sini spontan sangat-sangat. Sebab masa tu dah chaos. Kawan saya ni tahu first aid. Dia pergi tolong abang tu lah. Abang tu teruk. Sangat-sangat teruk juga lah. Lepas tu saya perasan anjing tu masih hidup masa tu. Tapi tak ada orang tolong. Sebab orang lebih tumpu kepada yang penunggang motosikal, ya. Anjing memang tak ada orang pedulilah. Kebetulan ada sebuah lori. Masa tu dah traffic jam teruk sangat-sangat. Lori ni nak lalu juga, mungkin dia nak cepat lah kot. Dia cuba nak elak juga anjing tu, tapi besar. Hampir nak gilis anjing tu. Saya cakap tak boleh jadi. Saya terus kunci kereta. Pergi dekat anjing tu, saya stop traffic. Lepas tu kebetulan ada abang tu. Saya minta tolong abang, tolong angkat anjing tu hidup lagi. Dia cakap dia tak nak. Kali kedua saya cakap, bang tolong bang, anjing tu hidup lagi, alihkan je. Dia keling kepala, dia tak nak. Dia cakap okey, tak ada daya dah. Saya terus sing-sing je baju saya. Saya terus pergi tolong dia, angkat. Tapi masa saya letak tengah-tengah divider tu, sebenarnya yang Kak Ibi nampak dalam video tu, saya tengah krem belakang saya sebab dia berat sangat-sangat. Sebab tu saya kata, eh, dah okey dah dekat divider, dah selamat dah. Kenapa awak angkat lagi? Sebab dia hidup. Sebab masa tu dia hidup lagi, saya ingat awak pergi vet. Sebab tu yang Kak Ibi nampak saya angkat lagi sekali tu, saya nak, niat saya nak bawa pergi vet. Tapi tak sempat, dia mati kat tangan saya. Lepas tu dah mati tu, cakap okeylah, kita tanam lah. Sebab benda dah ada dalam tangan kan. Tu kawan saya cakap tak boleh, ni orang punya. Sebab ada collar. Okeylah, kita pun cari tag dia. Dia tak ada nombor ke apa ke. Lepas tu bincang-bincang, dia bagi cadangan. Kawan saya kata tak payah ni, tak, sebab ini kepunyaan orang. Tinggalkan je kat sini. Pesan dekat abang, ada salah seorang pas bayar kat situ. Kata kalau tak ada orang uruskan juga, minta tolong tanamkan dia elok-elok. Tapi malam tu kawan saya round balik, tengok dah tak ada. Mungkin dah disempurnakan elok lah. Anis membela haiwan? Ada binatang peliharaan kat rumah? Ada. Saya memang awak suka lah, sayang dengan binatang lah. Memang rasanya boleh dengan mak kot. Sebab mak saya ni memang suka kucing.
Jadi kita antara binatang peliharaan yang kami pernah bela lah. Kucing, iguana, sugar glider. Sedap. Itu dah terkejut lah. Pengalaman tu menolong anjing yang sakit tu, yang terluka tu, adakah itu pengalaman pertama awak memegang dan menyentuh anjing? First time. First time. First time. Mm-hmm. Saya tak pernah sentuh anjing langsung. Tak pernah tolong pun sebab tak ada benda, tak ada kejadian. Tak ada kejadian. Okey. Pastinya apa ni, Anis juga dihujani dengan macam-macam soalan, ya. Yeah? Okey. Antara soalan mungkin saya anggap antaranya lah, so Anis lepas you dah pegang anjing tu, apa you buat? Mestilah sertu. Mestilah sertu. Enam bilasan air mutlak dengan satu air tanah. Itu semestinya lah. Yeah. Sebab najis ada tiga kategori kan. Ringan, sederhana dengan berat. So anjing betul najis. Dia dalam kategori najis berat. Tapi agama kita tak menyuruh kita menzalimi binatang tu. Menghina dia. Bila keadaan memerlukan, apa ada time tu, tolong. Yeah. Sebab tu panduan tu telah diberi. Yeah. Dah pegang, dah sentuh. Sertu je lah. Yeah. Tak menjadi masalah sepatutnya. Sebab anjing juga makhluk Allah, ya. Yeah. Kalau tidak, tak disebutlah dalam surah Al-Kahfi kan. Itu je lah. Ya, yeah, betul tu. Apa agaknya signifikan daripada insiden tersebut? Ya, selain daripada bukanlah Anis minta pun, tapi kalau dah terkenal, dah popular, nak buat macam mana kan? Okay. Signifikannya selepas insiden tu? Signifikannya, saya terbahagi pada dua. Yang pertama, pada masyarakat amnya dan di sendirilah khususnya. Kalau pada masyarakat tu, saya nampak perbincangan lebih terbuka. Diorang lebih menerima dan cuba memahami. Yeah. In fact, yang non-Muslim pun ada bertanya pada saya. Sebenarnya Islam ni sampai tahap mana yang dia boleh pegang anjing? Begitu. Jadi saya, itu sesuatu yang positif kan? Jadi secara tak langsung, macam Nabi Muhammad pun pernah kata, sampaikanlah ayatku walau sepatah ayat. Jadi tanpa saya sedari pun, benda tu kita terluah. Kita terluah. Orang dah bertanya, takkan nak diam seribu bahasa kan? Lepas tu saya explain, contohlah masa saya jumpa dengan owner. Dia tanya, akak tak takut ke? Sebab dalam Islam kan mana boleh pegang anjing apa semua. Lepas tu saya cakap, awak jangan salah anggap. Kita boleh pegang anjing tapi dalam keadaan tertentu, bukan untuk suka-suka. Kalau untuk suka-suka, dalam mazhab Syafi'i pun tak bagi, sebab di Malaysia fahaman Islam kita mengikut mazhab Syafi'i. Jadi nak pegang boleh, meminjam kata-kata P.U. Rahmat pada saya pagi tadi. Ustaz Rahmat cakap, walaupun kita kering, kita pegang anjing, tapi doesn't mean kulit kita tak berpeluh. Jadi untuk menghilangkan kemuskilan itu, apatah lagi basah. Lagilah kita kena sertu. Jadi sertulah menggunakan 6 bilasan air mutlak dan satu air tanah. Simple. Benda dah Allah bagi panduan, kita jangan complicated, jangan sulitkan lagi benda tu. Yalah, mungkin orang masih lagi agak apa ni, skeptical ya, dan tak nak mengaku. Dan saya percaya dan yakin ramai juga dengan kita bila non-Muslim bertanya, eh, kenapa you tak boleh makan babi? Eh, kenapa you tak boleh pegang anjing? Kan? You tengok anjing I poodle, cute aja. Ha, kan? You tak suka ke? Jadi saya rasa mungkin ini turning point lah juga bila apa, itu ada hikmah Allah, dia. Allah apa, gerakkan hati Anis ya. Hikmah dia, macam saya cakap tadi, dia membuka mata dan orang berusaha untuk menggali ilmu itu. Kenapa? Kenapa boleh? Kenapa tak boleh? Sampai tahap mana yang boleh? Sampai tahap mana tak boleh? Jadi benda tu secara tak langsung memberi satu pendidikan pada masyarakat. Tak kisahlah Muslim ke, non-Muslim ke. You must educate yourself first sebelum condemn. Jangan sekali-kali condemn benda yang you tak tahu. Kalau confident, buat. Tak confident, jangan. Simple.
Ya. Dan sesuatu juga yang agak menarik, apabila pemilik anjing tu cuba menjejaki Anis, ya. Jumpa pula tu. Jumpa pula tu. Saya dah niat lama dah nak cari. Tapi sibuk dengan kerja apa semua. Yeah. Tak tahu hala punya juga. Tapi alih-alih metro, harian metro call saya. Dia kata, akak, owner anjing nak call, nak nombor akak. Akak nak bagi ke? Ah, bagi, bagi, bagi. Excited masa tu. Lepas tu, kita orang tetapkan hari Sabtu. Dia jumpa hari Sabtu yang lepas. Alhamdulillah, pada saya silaturahim tu terjalin. Walaupun dia berbangsa India, saya Melayu. Tapi satu persahabatan terjalin antara kita orang. Jadi, kesian lah tengok owner tu, adik dia tu lah, sampai demam panas, tak makan. Dia panggil, anjing tu apa? Boboy? Boboy. Oh. Dah 2 tahun bila. So, saya tanya lah, kenapa yang sayang sangat ke anjing ni sampai sakit-sakit you all kan? Lepas tu dia kata, bela dah 2 tahun daripada baby. Dalam banyak-banyak anjing yang diorang bela, anjing ni yang paling cerdik. Dia faham bahasa Tamil, faham bahasa Inggeris. Contoh apa saya tanya? Contoh simple. Macam I ada baby kat rumah. Kadang-kadang bagi arahan dalam bahasa Tamil, suruh ambil napkin atau cari botol susu. Sekejap je dia pergi ambil. Anjing ni tak, Ajina, dia tak pernah keluar rumah. Tapi hari tu, mungkin ajal lah kot. Memang nasib dia tak baik lah. Sebab tu masa saya cakap bahasa Inggeris dengan dia sebelum saya angkat, masa anjing tu pandang tepat mata saya, masa tu bergenang mata. Dia macam nak minta tolong, tapi saya pula rasa helpless. Nak tolong tapi tak terdaya. Saya rasa banyak benda yang tidak secara langsung berlaku. Dia pasca selepas itu. Antaranya ialah, saya ingat lagi pada satu ketika apabila ada satu kempen dijalankan, ramai orang ada mencemooh, mengkritik dan tak puas hati. Ada yang excited. Yang paling menyedihkan, banyak kekeliruan. Betul. Semua keliru. Ini cakap macam ni, macam mana. Dan sebelum itu pun ada dalam satu adegan filem. Jadi bila insiden ini berlaku, saya rasa dia memperjelaskan semua kekeliruan yang berlaku sebelum ini. Kuasa Allah. Dan tak salah rasanya kalau kami boleh lihat Anis ni sebagai seorang wirawati. Oh lama. Besar sangat. Sebab saya ada baca ni laman Sembang di Indonesia, mereka melabelkan Anis sebagai heroic. Dia kata seorang wirawati, kerana sanggup melalui saat yang sangat getir, yang sukar, tapi secara spontan melakukannya dengan naluri belas ihsan kita kepada makhluk lain kan. Masa tu belas ihsan mengatasi segalanya lah pada saya. Sebab hari kejadian tu ada seorang budak lelaki India datang kat saya. Masa tu saya tengah tengok kawan saya ni tu, abang tu, akak tak takut ke? Kata, kenapa nak takut? It's creation of God, saya cakap tu. Kenapa nak takut? Yelah, you kan Islam. Kita ada panduan, saya cakap dia. My God says, kita kena basuh. Nak terangkan apa itu sertu, dia tak faham. So, saya kena cakap, basuh. Then, after clean, okey lah. Tak ada isu. Oh, simple lah kakak. Simple lah. Sekarang saya rasa tersentuh. Sebab, sebenarnya itulah message yang kita kena sampaikan kepada semua orang. Islam ni sangat indah. Islam ni sangat mudah. Cumanya sekarang ini, apatah lagi dengan sekarang, persepsi Islamofobia lah, dan macam-macam tanggapan negatif tentang Islam. Saya rasa mungkin bagi Anis benda ni kecil, tapi saya secara peribadi rasa ini sesuatu yang sangat besar sebenarnya, Anis. Honestly, sejujurnya kak, saya pun rasa pada mulanya, aku angkat anjing je kot. Apa salah nak kecoh-kecoh ni? Dah sama pun, dah setu. Apa masalahnya lagi? Sampai macam tu tau. Mula-mula stres. Sebab terlampau banyak. Senang cerita, privacy tak ada. Privacy tak ada. Ada ke orang terumah? Dua hari ni ada stalker kat rumah. Iya ke? Ya Allah. Lepas tu macam-macam. Ada yang private message. Suruh menerima cinta. Nak buat menantulah, isterilah. Allah jenuhlah menepis. Tapi saya cakap,
saya banyak bincang dengan ibu saya. Lepas tu Presiden AAT Encik Syarul Nizam, dia kata cuba fikir balik benda ni, kenapa Allah bagi haiwan tu anjing, kenapa bukan haiwan lain? Yeah. Kenapa bukan perempuan India yang datang tolong, kenapa yang bukan Muslim ataupun perempuan Muslim tapi free hair? Dia Allah tengah menyampaikan sesuatu tapi melalui engkau. Yeah. Jadi kalau orang panggil, mungkin dah sampai masa kita, sebab sekarang ni manusia mati kerana manusia. Hati compassionate heart tu dah tak ada. Betul. So mungkin dah sampai masa kita didik balik masyarakat, hati tu bagi compassionate balik. Letak mana hati tu? Sebab betul agama panduan, tapi you yourself, awak sendiri tu sebagai manusia, kemanusiaan tu kat mana dalam akhir zaman macam ni? Yeah. Janganlah sampai hati tu terlampau kering sangat. Jangan kejam sangat. Just be kind lah. Kalau boleh buat, buat. Tak boleh, tak apa, tapi jangan kutuk. Simple. Anis, buat terakhir kalinya lah, apa pesanan Anis ataupun nasihat Anis kepada para pendengar Sinar FM? Okay. Kepada semua pendengar Sinar FM, saya mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada mereka yang telah banyak menyokong dan menasihat saya. Satu je saya nak cakap, dunia kita semakin tua, dunia kita dah tak perlu dah untuk tempat yang terhebat. Tapi dalam keadaan sekarang, dunia kita perlu orang yang hebat. Maka dari diri sendiri, jadilah orang hebat untuk jaga alam kita, untuk memulihkan balik alam kita supaya menjadi lebih hebat, kerana semua tu bermula dengan diri sendiri. Dan pupuk hati tu supaya mudah untuk membantu bukan sahaja manusia tapi semua makhluk. Jangan terletak hanya pada sekarang ni dah jadi viral anjing, maka anjing je. Tak, maksudnya semua haiwan, semua makhluk, selagi dinamakan makhluk itu ciptaan Allah, tolong. Itu saja. Jangan sampai kering hati.